السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Selamat berjumpa lagi di dalam program kita belajar bab solat. Kita telah habis iaitu mengetahui tentang rukun solat, sunat solat, makruh solat dan perkara yang membatalkan solat. Kali ini kita akan pergi satu persatu dari segi teori, iaitu dari segi bacaan yang rukun dan yang sunat di dalam solat. Hari ini kita ada dalam siri yang ke-17, iaitu perkaranya ialah belajar iaitu macam mana bacaan di dalam rukun dan juga yang sunat di dalam kita mendirikan solat. Sebelum itu, saya mohon kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang baru nak belajar sembahyang atau yang telah sembahyang untuk menyemak keadaan bacaan dan perbuatan kita dalam solat. Maka turut sama yang baru view serta yang dah view teruskan, yang baru view turun subscribe, yang kemudian share dengan kawan-kawan yang lain supaya mereka juga dapat memperbaiki perbuatan dan juga bacaan dalam solat mereka, insyaAllah. Baik, saya teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, yang pertama kita dalam sembahyang, iaitu rukun yang pertama ialah niat. Baik, apakah niat itu? Apakah yang kita lafazkan itu niat? Tidak. Ya. Niat adalah apa yang tersemat di dalam hati kita. Iaitu pertama, niat itu dia terdetik di hati kita. Kita melakukan niat apa niat kita? Ini niat kita itu pertama, aku solat. Iaitu niat untuk solat. Iaitu saya berdiri ini, contohnya saya berdiri ini untuk buat apa? Untuk solat. Kemudian itu niatnya. Lintasan di hati. Saya tulis ini. Lintasan di hati dan hati. Pertama, kita niat kita nak solat. Kemudian kita bagi tahu fardu atau sunat. Kita nak kerjakan tu. Solat fardu atau solat sunat. Kemudian nama solat itu. Solat zuhur ke, solat asar ke kalau fardu. Solat zuhur ke, solat asar ke. Solat maghrib ke. Jadi kita kena namakan solat itu. Itu maknanya kita dengan dalam niat itu kita tahu bahawa kita nak mengerjakan solat apa. Kemudian bilangan solat itu. Kita tahu kita nak buat berapa rakaat, dan kalau kita tak sebut bilangan rakaat pun tak apa, kita dah tahu. Bila fardu, zuhur, dia 4. Itu telah diajar. Maknanya bila kita sebut zuhur, 4 rakaat. Kemudian, sama ada kita kerjakan itu ada, iaitu pada waktunya, ataupun kita qada, iaitu tertinggal, terluput waktu, kita semayang pada waktu yang lain. Tapi kita buat semayang, semayang atau solat fardu. Tapi kita mengqada solat tersebut di dalam waktu yang lain ataupun dalam waktu yang sama juga. Dalam waktu yang sama, yang misal kata hari ini kita tertinggal zuhur, besok baru kita ganti zuhur pada waktu zuhur sebab semasa semayang zuhur. Jadi kita kena jelaskan di situ. Kalau kita qada, kalau ada ni kita dah tahu dah. Qada itu kita kena jelaskan. Iaitu qada biasanya solat fardu. Baik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Kita solat ini untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Kerana diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan solat. Iaitu banyak perintahnya. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Dan yang kedua ialah takbiratu ihram. Ini juga rukun. Saya tulis R sini rukun. Kalau S itu maknanya sunat. Takbiratu ihram itu adalah rukun. Apa dia takbiratu ihram itu? Apakah bacaannya? Allahu Akbar. Saya dah jelaskan yang lepas. Tetapi dalam takbiratul ihram ini kena ingat, kita kena sebut satu-satu suku kata. Tidak boleh tinggal satu huruf pun. Melainkan dia ada berbunyi dalam suku kata tersebut. Misal contoh di sini, Allahu Akbar. Ra bunyi tak? Bunyi dalam bar. Kalau kita baca tiap-tiap suku kata, Allahu Akbaru. Tetapi kita membaca oleh kerana kita wakaf di sini, bar bunyinya. Dan jangan dipanjang A itu.
Okay. Allah boleh panjang dua harakah? Ba tidak boleh dipanjangkan dengan baca akbar. Kita pun sedap, kita pun baca panjang. Tak boleh. Itu dilarang. A tak boleh panjang. Allah boleh. Hu tak boleh panjang. Ak tak boleh panjang. Bar tak, ba tak boleh panjang. Kalau kita matikan bar banyak. Iaitu berakhir dengan mahraj ra. Baik. Tidak boleh tinggal satu huruf pun. Kita baca Allahu Akbar, ba banyak je, ba saja, ra tertinggal. Itu tidak boleh. Tidak sah solat kita itu. Itu takbiratul kita, takbiratul ihram kita tidak sah, maka solat kita tidak sah. Kalau niat kita tidak sah, maka solat kita juga tidak sah. Baik, yang ketiga, ini adalah yang sunat. Sebelum ni saya tidak ada ajar bacaannya, cuma sebutkan doa iftitah. Membaca doa iftitah sebelum kita membaca ta'awuz. Ataupun sebelum kita membaca umul kitab iaitu Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah saya dah ajar dalam rukun yang ke berapa? Ya, rukun yang ke empat. Satu niat, dua takbiratul ihram, tiga berdiri. Kemudian baru pergi kepada Al-Fatihah yang keempat. Rukun. Saya dah tunjukkan dalam rukun yang keempat bagaimana membaca Al-Fatihah dan apa erti setiap bacaan tersebut. Rujuk tengok rukun yang keempat. Di dalam video saya yang lepas. Baik, kita perhatikan doa iftitah di sini. Iaitu bermula dengan Allah, tak sama dengan takbiratul ihram. Ini lain. Doa iftitah bermula dengan Allahu Akbaru Kabira. Selalu orang mentis ni. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Macam wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni. Baik. Di sini saya kurungkan inni. Ada setengah ustaz mengajar kita tanpa inni. Inni iaitu aku, sama juga wajah tu kita hadapkan wajah kita. Wajah tu wajah lillazi. Baik. Perhatikan di sini. Kita bagaimana baca dulu. Wa'asila tadi. Jadi kalau nak baca ini boleh. Kalau tidak terus baca. Wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal arda. Kemudian kita. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Baik. Itu saya bacakan. Yang paling penting semasa kita baca doa iftitah, walaupun dia sunat, hukumnya sunat membaca doa iftitah, tetapi apabila kita membacanya, hendaklah kita patuh kepada hukum tajwid. Iaitu bagaimana kita membacanya. Pastikan di sini misalnya kata Allah, Allah tu boleh dua harakah. Kita dah belajar tajwid, itu gunanya kita belajar tajwid. Kemudian di sini kita idghamkan ra tanwin dengan waw. Allahu akbaru kabirau. Nampak idgham ma'al gunnah wal, di sini kita jumpa wal iaitu izah kamari, wal ham ham mim mati, kemudian du lillahi lillahi. Baik, baca dengan nipis sebab sebelum bawah, sebelum lam itu baris bawah, nama Allah itu baris bawah. Lillahi kasirau idgham al gunnah. Jangan salah baca betul-betul. Wa subh bar sini qalqalah sugra ha Nallah ini baca dengan idgham samsi, masukkan nun kepada huruf lam ini dua harakah nama Allah, iaitu di baca dengan tebal dua harakah. Subhanallahi buk
Ruatau. Tanwin bertemu dengan waw, baca dengan diram al-gunnah. Lepas tu kita sambung. Bukaratau wa asila. Kita berhenti kat sini. Maknanya kita berhenti, boleh berhenti wakaf kat situ. Sila. Kalau kita sambung jadi lan sini. Baik. Kita berhenti sini. Lepas tu kita sambung lagi. Ini kalau siapa yang belajar baca ini tu baca je terus. Tidak jadi salah. Tidak jadi merosakkan solat. Sebab ini perkara sunat. Kemudian siapa yang belajar wajah tu saja, baca wajah tu. Jadi jangan jadikan pertikaian di situ. Dia ada setengah ustaz, dia baca ikut dalam Quran, ikut Nabi Nabi Ibrahim punya bacaan. Iaitu mengakui Nabi Ibrahim, ini wajah tu. Gitu. Baik, kita perhatikan di sini. Ini ataupun kalau tak nak pun, kita tengok wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Baik. Perhatikan di sini hukum-hukum ya. Sini wajah tu wajah. Di sini jim mati. Jim huruf kakalah. Wajah tu kena kakalah sugro. Wajah hiya lillazi zi. Yang dua harakah, dua harakah. Fataras ras alif lam samsiah. Idiom samsikan huruf ra dengan huruf sin. Fataras sama wa ma wa ma'asli ti wal ard. Mati dengan huruf dad, iaitu makna lidah kita pergi kepada geraham mahraj huruf dad. Tapi lidah kita pergi ke siretan gaham kita. Geraham, gigi geraham kita. Lepas tu baru kita mula dengan hanifam. Ini tanwin bertemu dengan mim. Maknanya kita kena baca dengan idgham al-gunnah. Hanifa, jangan baca hanifa muslima. Hanifam musliman wa ma. Hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Baik. Kemudian inna, jangan inna-inna aja. Inna salati. Inna salat. Di sana istilah solati lati dua-dua maksudnya wa nusuki kidua tuan-tuan wa mahyaya jangan baca wa mahyaya wa mamati dipanjangkan jauh di sini. Di sini selalu orang buat silap. Saya tahu banyak orang buat silap di sini. Wa mahyaya dia panjang jauhnya. Dia tak boleh. Wa mahyaya wa mamati. Nampak eh? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lillah nipis. Lillahi rabb. Roh tebal. Bi. Tapi bertemu dengan alif belakang dah. Rabbil alamin. Dapat. Baik. Lepas tu yang terakhirnya. Kita baca la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Gimana di sini ada tadi alif lam kamarah, sini pun ada alif lam kamarah. Baca betul-betul minal minal mus iaitu safir dan hamas mus limin dapat. Kita baca sama-sama dengan lancar. Saya minta mereka yang baru masuk Islam, yang para mualaf yang mengikuti program saya, baca perlahan-perlahan. Ikut. Allahu akbar. Baik semula. Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi kasiro. Baca separuh-separuh itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Hafal macam tu. Iaitu separuh-separuh ini. Baik. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baca. Kalau nak baca ini, yang dah belajar ini, baca je ini. Ini. Ha, kalau baca ini ada apa, ada wajib gunah di situ. Ini dua wajah tu
bukan wajah tu. Wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard. Sampai situ daripada wajah tu eh. Baik, perhatian wajah tu saya nak perhatian nak semak sekejap eh. Wajah tu betul. Wajah tu saya ingat ada tasydid tak ada eh. Wajah bunyinya. Wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard. Dapat? Kemudian kita pergi kepada sini. Hanifam muslimah. Kalau kita baru belajar. Kemudian kalau kita dah biasa. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kalau kita baru belajar, kita nak mengapal. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di sini kalau kita nak berhenti tak boleh eh. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah dia doa kita. Saya harap semua dapat mengikutinya dengan baik dan berulang kali dibaca dan disemak mereka yang telah mendirikan solat mualaf terpaksa menghafal walaupun dia sunat mesti belajar. Mesti belajar membacanya, menghafalnya. Kalau tak dapat baca semua, baca separuh-separuh pun tak apa. Sampai, tapi sampai tempat penting. Misalnya kata kita memuji Allah je dulu. Allahu Akbar. Tapi yang paling penting di sini. Yang paling penting bermula dengan wajah tu. Bagi mu'alaf. Sampai wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard pun sampai situ pun cukup. Kalau dah hafal. Lepas tu baru hafal pelan-pelan, hafal sikit-sedikit. Lama-lama dah hafal semua, bacalah semua. Jangan tinggalkan. Walaupun dia sunat. Baik, maksud dia. Maksud doa iftitah ni. Allahu akbaru kabira. Allah maha besar lagi sempurna. Kabira. Walhamdulillahi kasira. Segala kepujian bagi Allah. Segala kepujian itu bagi Allah. Walhamdulillahi kasira. Kemudian, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa kata maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kemudian apa kita ini wajah tu atau wajah tu sama aja dia punya makna iaitu ku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan hanif. Baik. Bumi kita dulu. Baik. Mana dia tadi? Wajah tu wajian lillazi fataras samawati wal ard. Iaitu langit dan bumi. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kemudian kita pergi kepada hanifam muslimah. Dengan hanif, bumi dengan hanif. Dan aku bukan seorang musyrik. Wa ma'ana minal musyrikin. Kita mengaku bahawa kita bukan orang musyrik. Dan kemudian kita sama. Inna solati sesungguhnya solatku, solati wa nusuki ibadahku, kemudian wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin. Iaitu untuk Allah Tuhan seluruh alam ataupun bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian kita kata la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu baginya dan aku tidak menyekutukannya. Pengakuan kita. Dan aku adalah orang-orang muslimin. Jadi itulah dia. Iaitu tiga perkara. Dua rukun, satu sunnah. Dan saya dah bacakan
doa iftitah itu, dan kemudian kita bagi juga saya berikan maknanya supaya kita menghafal maknanya, mengikut sini apa yang kita baca. Jadi kita tahu semasa kita sembahyang, kita tahu apa yang kita ucapkan. Bukan kita baca aja, baca begitu. Baca itu bagus juga. Tetapi lebih bagus kalau kita tahu maknanya, menjadikan kita lebih khusyuk di dalam solat kita. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada papan yang berikutnya. InsyaAllah. Setelah kita membaca iaitu kita membaca doa iftitah, doa iftitah supaya kita tak beratur ihram, lepas itu kita disunatkan untuk membaca ta'awuz. Perhatikan, apakah itu ta'awuz? Ta'awuz itu adalah sesuatu yang disunatkan sebelum kita membaca Al-Quran, kerana ia dinyatakan oleh Allah SWT, di mana Allah Taala berfirman supaya kita sebelum membaca Al-Quran diminta berlindung kepada Allah daripada syaitan, gangguan syaitan yang direjam. Iaitu dalam ayat ke 98 surah An-Nahl. Baik, kita perhatikan cara membacanya. Kita hendaklah apabila kita membaca, walaupun ia sunat, apabila kita membaca sesuatu berkaitan dengan Al-Quran, taklah baca dengan bertajwid, iaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan kita ada huruf mat di sini, iaitu hukum mat, satu, kemudian sini ya mat, kemudian ma'rid disukun akhir, dan kemudian kita ada alif lam samsiah di dalam nama Allah di sini. Billah, lah tu maknanya panjang dua harakah, sama macam mat juga. Kemudian ada alif lam samsiah nun dengan huruf syin, nash, minash. Kemudian di sini ada juga huruf nun dengan huruf ra, nir, nir wajim, ma'rid sukun. Itu cara membaca, baca dengan betul, belajar melalui hukum tajwid yang saya ada ajarkan, membaca mengikut hukum tajwid. Baik, selepas kita membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim, ta'awuz ini, kita mesti berikan ruang, iaitu space ataupun jarak antara a'udzubillah minasyaitanir rajim dengan membaca umul kitab iaitu Al-Fatihah. Saya telah ajarkan bagaimana membaca Al-Fatihah, ada tiga siri, daripada membaca surah lazim, membaca juzuk pertama, bagaimana membaca Fatihah, dan juga dalam siri bab solat juga saya ada baca dengan Fatihah berserta dengan maksud ayat Al-Fatihah itu satu persatu. Dengan memahami maksud Al-Fatihah umur kitab itu, kita mungkin dapat mengkhusyukkan, lebih khusyuk lagi solat kita, sebab kita mengamati setiap bacaan yang ada di dalam solat kita. Baik. Selepas tamat kita membaca Al-Fatihah, kita akan membaca sambut dengan amin. Begitu juga, selepas Al-Fatihah, jangan kita terus sambung dengan amin saja begitu. Mesti ada jarak ataupun gap, iaitu diselangi dengan sekadar subhanallah, iaitu sekadar bertasbih. Jangan terus baca sehingga menampakkan a'udzubillah dan amin ini seperti berada dalam surah Al-Fatihah. Itu tujuannya. Baik. Selepas kita membaca amin, kita disunatkan pula membaca surah, iaitu apa-apa surah. Dan saya telah mengajar di dalam bab belajar membaca Al-Quran, iaitu surah lazim. Surah lazim ini daripada daripada surah Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi kita ayatnya pendek-pendek dan mudah untuk dibaca di dalam tu, dan juga mudah bagi kita yang baru belajar nak mengingati, melancar atau melancar, supaya kita dapat membaca dengan fasih surah-surah tersebut. Dan saya ada ajar, dan kalau siapa nak belajar baca surah lazim, buka bab belajar membaca Al-Quran, iaitu membaca surah lazim. Kalau buka playlist saya, ada membaca surah lazim. Saya asingkan dengan membaca juzuk pertama.
Baik. Itu disunatkan. Begitu juga setelah kita amin, kita bagi itu jarak, baru kita membaca surah. Yang terbaik apabila kita jadi imam, kita biarkan makmum dapat membaca Al-Fatihah. Sekadar dapat membaca Al-Fatihah. Baru kita membaca surah itu kalau kita menjadi imam. Menjadi makmum, kita tidak perlu membaca surah kalau kita sembahyang berjemaah. Melainkan, dan ini juga Al-Fatihah. Dan surah ini kita baca dengan jahar, dengan kuat. Iaitu didengar oleh semua makmum yang berada di belakang kita. Iaitu dalam dua rakaat yang pertama. Iaitu kalau subuh, dua-dualah. Dua saja subuh memang baca kuat. Kemudian isyak begitu juga, iaitu dua rakaat pertama kita baca kuat. Dan juga maghrib pun sama, dua rakaat pertama kita baca dengan kuat. Tetapi rakaat ketiga dan keempat, macam maghrib rakaat ketiga, isyak rakaat keempat, ketiga dan empat, kita baca dengan perlahan. Itu sekadar didengari oleh jemaah kiri dan kanan kita. Begitu juga kita sembahyang di rumah, kalau seseorang pun, seorang diri pun sama juga. Baik, membaca surah itu hukumnya sunat. Baik, kemudian selepas itu, habis baca surah, kita nak apa? Nak rokok. Semasa hendak melakukan perbuatan rokok, kita disunatkan membaca takbir. Apa takbir? Iaitu Allahu Akbar. Orang yang dah diberikan sembahyang dia tahu. Allahu Akbar. Jangan baca ru ni. Bila kita wakaf sendiri, ra ni kita mati. Tapi kita tak boleh tinggal pun satu huruf pun. Bila bunyi bar tu bukan makna kita tinggalkan ra. Iaitu bar itu kita gabungkan bar dengan huruf ra, disukunkan huruf ra, makhrajnya tetap berbunyi. Baik. Selepas itu kita rokok, kita baca apa dalam rokok? Dah ajar dulu itu dan rokok itu adalah rukun, bukan bacaan. Bacaannya setelah saya ajarkan dalam siri yang lepas, iaitu apa kita baca? Iaitu bila kita rokok, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Saya tak tulis sini Sini masa sujud ada. Baik. Tapi sudah telah dijelaskan sebelum ini. Baik. Bila kita nak bangkit dari rokok, bila rokok mesti ada tu makninah. Bila kita baca Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi tu dah jadi satu tu makninah. Maknanya kita ada kekal dalam keadaan rokok tu sebentar. Baik. Kemudian bangkit dari rokok, kita dikendaki membaca Sami'allahu liman hamidah. Hamidah. Bila kita baca Sami'allahu liman hamidah ini, daripada kita mula bangkit sampai kita tegak berdiri, sampai jadi iktidal. Bila kita iktidal, kita baca apa? Iaitu kita dikendaki baca Rabbana lakal ham. Ini bacaan semasa iktidal. Lepas itu baru kita takbir sekali lagi Allahu Akbar, kita turun kepada sujud. Itu Allahu Akbar dan sujud kedua. Sujud pertama, lepas tu kita bangun duduk, duduk iftirasi. Kita baca juga, nanti kita saya sebutkan. Baik, sujud ada dua kali. Kita tiap kali nak sujud, kita takbir. Itu sunnah dia. Baik, hukumnya sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi di dalam keadaan sujud, iaitu sewaktu dua sujud itu, inilah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu juga adalah sunat bacaan itu. Begitu juga dalam keadaan kita rokok, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, yang kita baca. Itu juga sunat. Sama dalam keadaan sujud. Kemudian kita takbir bangkit dari dua sujud. Baik, pertama, sujud yang pertama kita bangkit. Kita duduk dalam keadaan iftirasi. Apa kita baca? Iaitu membaca doa semasa duduk antara dua sujud. Iaitu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, yang saya telah ajarkan sebelum ini. Iaitu baca doa itu adalah sunat. Tak baca tak apa, baca pun boleh. Tapi dikendaki kita membacanya supaya kita tidak ada kosong. Pergerakan kita, kedudukan kita dalam sembahyang sentiasa ada bacaan. Iaitu ada qaulinya. Yang rukun dan yang sunat. Ini yang dimaksudnya.
bacaan yang rukun dan yang sunat di dalam solat. Itu yang saya nak jelaskan. Baik, kita pergi kepada perkara yang 15 berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Kita dah ada, iaitu duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir serta salam. Dan bacaan tu yang penting ialah bacaan masa kita duduk tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Sebelum ni saya dah ajar, kita akan habiskan tentang penjelasannya. Yang mana yang dikatakan sunat dalam tahiyat tu, mana sunat, mana wajib, dan mana fardu. Mana fardu tu wajib lah bagi kita. Kita sambung di papan yang berikutnya. Okey, kita pergi ke perkara yang ke-15, iaitu apa dia? Perkara yang ke-15, duduk. Duduk yang macam mana satu? Iaitu duduk masa kita bangkit dari sujud kedua. Sujud kedua dalam rakaat kedua. Bukan rakaat pertama. Duduk masa dalam rakaat kedua selepas sujud yang kedua, iaitu selain daripada solat subuh. Solat subuh dia dua rakaat. Dan juga solat-solat lain, solat sunat dua rakaat. Yang lain, teman solat apa pun ataupun solat hajat ke dua rakaat, kita dikehendaki membaca tasyahud awal. Ini bagi solat-solat yang melebihi daripada dua rakaat. Baik, duduk ni apa kita panggil? Duduk iftirasi. Iaitu kita duduk atas tapak kaki kiri dan tapak kaki kanan kita tegakkan berada di atas jari, perut jari-jari kaki kanan. Saya ingat, itu saya dah jelaskan sebelum ni bagaimana duduk iftirasi. Semasa kita duduk yang duduk iftirasi ini, selepas rakaat yang kedua, kita dikehendaki membaca tasyahud awal. Kita baca macam mana? Iaitu saya telah ajarkan sebelum ini bagaimana membaca tahiyat sepenuhnya. Baik, kita perhatikan. Kita baca tahiyat itu daripada at-tahiyyatu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya bracketkan, saya kurungkan sayyidina. Ada setengah ustaz mengajar supaya kita membaca sayyidina sebelum nama Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak baca, kalau kita belajar kita tak ada sayyidina, jangan bacalah, tak payah baca. Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Jadi yang kalau kita belajar tak ada baca sayyidina, kita teruskan dengan Muhammad aja, ala Muhammad. Kalau kita belajar ada sebutan sayyidina, maka kita bacalah, tidak jadi masalah. Baik. Jadi apa yang kita baca sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun yang tak ada baca sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Masa baca tahiyat tu betul-betul, sebut nama Muhammad pun betul-betul. Muhammad. Maknanya dua mim di sini. Kalau kita eja rumit, dua M. Kata M-U-H-A-M-M-A-D. Satu Muhammad. Yang kedua akhirnya Mad. Iaitu suku kata berikutnya. Dapat eh? Baik, kita pergi kepada yang 16 pula. Perkara yang ke-16, iaitu duduk juga. Iaitu duduk, iaitu bangun daripada sujud rakaat yang terakhir. Sama ada kalau maghrib, rakaat yang ketiga. Kalau subuh, rakaat yang kedua. Kalau isyak, zuhur, asar, dengan itu kita baca, bangun daripada rakaat yang keempat. Apa yang kita kena baca pada rakaat yang terakhir itu, duduk rakaat yang terakhir, iaitu duduk tawarruk. Iaitu kita kena baca tahiyat akhir. Apa bezanya tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Tahiyat awal baca sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dalam tahiyat akhir, iaitu tahiyat awal tadi kita baca sampai Sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir kita baca daripada at-tahiyyah sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun ala Muhammad. Kita tambah iaitu salawat, salawat kepada keluarga Nabi. Wa ala ahli
Sayyidina Muhammad ataupun Muhammad. Lepas itu sunat. Iaitu menambah selawat ke atas keluarga Nabi adalah sunat. Yang wajib dia ialah selawat ke atas Nabi. Itu fardu. Kemudian kita tambah lagi sunat itu, kita hendakkan supaya kesejahteraan itu diberikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kama soleh ta'ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana diberikan oleh Allah kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim, lepas itu keberkatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya bagaimana diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kita habis dengan innaka hamidum majid, iaitu sunat-sunat yang kita baca di dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukun, tasyahud akhir itu rukun, tetapi yang sunatnya ialah apabila kita menambah selawat ke atas keluarga Nabi sebagaimana disebutkan, sebagaimana diberikan selawat ke atas Nabi Ibrahim, kemudian keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarganya sebagaimana diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu tahiyat akhir. Faham sekarang? Baik. Tahiyat baca betul-betul. Saya dah ajar bagaimana membaca tahiyat dengan betul. Dah pastikan kita dah, kalau tak ada pengetahuan tentang tajwid, pergi pada program belajar membaca Al-Quran ataupun lihat hukum-hukum tajwid yang saya viralkan sebelum ini. Baik. Yang ke-17 iaitu memberi salam. Kita dalam keadaan duduk juga. Dalam keadaan duduk tawaruk, kita akan memberi salam ke kanan. Salam ke kanan ini adalah rukun dan salam ke kiri adalah sunat. Apa bacaannya? Saya telah berikan sebelum ni pun, tapi saya tulis lagi sebab ada ruang. Assalamu alaikum. Alaikum ni lin. Sebelum ya pada saya tak. Alaikum bunyi ya tu ada bunyi. Lai. Warah. Warah pedas. Matullah. Dua harakah boleh, empat boleh, enam boleh, sebab kita wakafkan nama Allah. Jadi bacaannya Assalamualaikum. Sini tak ada baris Hamzah wasal. Ingat alif lam. Kalau permulaan surah, permulaan kalimah bermula dengan alif lam. Kalau tak ada baris, kita mula gunakan dengan baris di atas. Ini alif lam, bukan Hamzah wasal. Hamzah wasal akan bergantung kepada huruf ketiga. Ini tidak. Setiap alif lam yang bermula di dalam satu kalimah atau di dalam satu ayat, maka dia akan dibaca baris atas. Jadi as kita baca dengan alif lam samsiah, masukkan huruf baris di atas dengan sin. Assalamu alaikum izza syafawi wa rahmatullah. Kita pun toleh ke kanan itu, menoleh itu apa hukumnya? Iaitu sunat. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Semasa kita membaca salam ke kiri, memberi salam ke kiri. Baik, itu saja pembelajaran kita tentang bacaan rukun dalam rukun, bacaan rukun dan juga bacaan sunat dalam solat. Perbuatan tu saya dah tunjukkan masa bila nak baca. Dan ada satu lagi, saya akan pergi kepada siri yang ke-18 khusus untuk membaca doa kunut. Jadi saya mohon supaya sahabat-sahabat dan teman-teman menunggu siri yang ke-18, perhatikan bagaimana kita membaca doa kunut dengan betul. Di masa bila kita akan membacanya, kalau kita ikut imam, kalau kita sendiri masa bila macam mana, kalau imam tu baca masa bila kita nak ikut bersama baca dengan imam tu. Jadi kita pergi pada siri yang 18 dan tunggu. Sama juga dalam bab solat, tetapi membaca doa iftitah selepas bangkit dari dalam doa, bukan doa iftitah, doa kunut itu dalam solat subuh. Dalam solat subuh dan juga solat witir, iaitu pada iaitu kita baca pada 15 malam 16, iaitu malam 16, 15 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kita akan baca doa kunut. Jadi itu perlu. Sebelum puasa ni saya akan ajar macam mana baca doa kunut itu, insya-Allah. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan teruskan belajar.
teruskan menyemak. Belajar yang belajar terus belajar, yang menyemak terus menyemak. Dan juga semua bacaan-bacaan hendaklah mengikut hukum tajwid. Kalau kita tidak tidak fasih dengan tajwid dalam bab-bab solat ini, bacaan iaitu rukun qauli dan sunat qaulinya, maka kita belajar tajwid dulu, lepas tu baru kita baca dengan baik-baik. Sebab ini solat. Kalau kita walaupun sunat, kalau kita baca mesti betul. Jangan kita baca sambil lewa. Yang rukun dah tentu kena betul. Yang sunat pun kalau kita baca kena betul. Termasuklah wirid-wirid apa ni, tasbih-tasbih yang kita baca dalam rukuk, yang kita baca dalam sujud. InsyaAllah. Sampai berjumpa lagi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.